Polres Metro Jakarta Pusat bersama Kodim 0501 Jakarta Pusat bekerja sama dengan Camat Kemayoran kembali melaksanakan program TNI Polri Peduli Masyarakat dalam pemberian santunan berupa sembako kepada warga yang bertempat di RP Tra Harapan Mulia, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pemberian sembako ini secara simbolis diberikan oleh Kapolsek Kemayoran, juga dan Ramil 07 Kemayoran, Bayangkari, Persib, dan Camat Kemayoran. Selain pemberian 100 paket sembako, Kapolsek Kemayoran bersama dan Ramil 07 Kemayoran juga mengadakan pelayanan SIM dan SAMSAT keliling. Kapolsek Kemayoran juga menyampaikan tujuan dari acara ini adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa TNI dan Polri tetap solid sehingga dapat bersama-sama membantu masyarakat. Yang pertama tujuannya adalah bahwa TNI Polri itu memang betul-betul solid. Sehingga TNI Polri bersama-sama untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dalam hal ini memberikan sembako. Selain Kapolsek Kemayoran Kompol Saiful Anwar beserta dan Ramil 07 Kemayoran Mayor Infantri Hari Ismail, acara ini juga turut dihadiri oleh Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Pusat, Tiga Pilar, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.